بالله من الشيطان الرجيم بسم الله Chẳng đã niu رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله benar Allah dengan segala firmannya terima kasih kepada Ustadz Nur Zaman yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran semoga menjadi ibadah bagi yang membaca dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan, kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Bu yeah. masih semangat? Yeah. segmen ini kita akan mendengarkan penjelasan tafsir dari guru kita Ustadz Abdurrahman Jailani, insyaallah beliau akan membahas surat al bayyinah ayat 8 silahkan guru شكرا جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي انعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيز. أما بعد Bapak dan Ibu, jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pembahasan kali ini, kita akan coba untuk melihat bagaimana Quran, Surat Al-Bayyinah, ayat yang ke-8. Jadi ayat tersebut berbunyi jazauhum inda rabbihim jannati aden. Ya, tajri min tahti hal anhar khalidina fiha abada. Radiyallahu anhu anhum wa radu an dhalika liman khasyia rabbah. Apa artinya? Jazauhum. Rabbihim, balasan mereka di sisi Tuhannya. Nih kalau berbicara tentang masalah di sisi Tuhan nih guru, jangan diartikan di sisi itu tempat kayak kita. Assalamualaikum. Beda nih ya. Kalau Ustadz A.B di sisi kanan saya atau dari depan ibu Ustadz A.B. Ada di sisi kiri Ustadz Ujai, ketika kemudian pernyataan di sisi Allah bukan berarti ada tempat bagi Allah di antara kita dengannya. Assalamualaikum, kira-kira jelas apa jelas nih? Paham apa paham? Karena Allah Ta'ala tidak butuh yang namanya tempat. Oke. Okay? Lalu, bagaimana pemahaman dan pengertian, pengertiannya, Ustadz? Maksudnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadanya adanya kedekatan, memberikan pahala ganjaran. Di mana itu? Di dalam tafsir dikatakan, "Ya, nanti di akhirat, nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala." Apa yang dia dapetin? Ia ya, itu adalah surga aden. Masya Allah. Ini surga tingkatannya banyak. Ya termasuk salah satunya adalah surga yang bernama surga aden. Di mana surga aden tersebut gitu ya. Mengalir di bawahnya daripada yang namanya air sungai. Subhanallah. Assalamualaikum. Bu, oi. Mau masuk surga apa kakak? Oh. Jawab yang kompak, mau masuk surga apa enggak? Oh. Mau duluan apa belakangan? Kalau dulu Anan gue doain sekarang nih. <silence> siapa sih Ustadz yang dimaksud dengan ganjaran itu buat siapa gitu kan. Yakni buat orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu. <silence> Karena ayat sebelumnya cerita tentang orang-orang yang beriman. Innal <silence> amanu sesungguhnya orang-orang yang beriman gitu kan waamilu salihati gitu kan khairul bariyah kan gitu ya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh nih perhatiin nih ya yeah. orang-orang beriman dan beramal soleh maka kedua-duanya mesti ada nggak bisa iman doang kepada Allah amal soleh kosong Mesti dia beriman amal solehnya juga ada. Berimannya kepada Tuhan yang benar. Beribadahnya juga sesuai syariat. Kalau dua-duanya seimbang baru tuh diterima. Maka kategori orang yang model macam kayak begitu disebutkan oleh Allah sebaik-baiknya manusia. Alhamdulillah. Nah orang-orang yang beriman kepada Allah Yang beramal soleh Beribadah taat kepada Allah Dalam pengertian takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Menjalankan apa yang Allah ta'ala perintahin Menjauhi apa yang Allah subhanahu wa ta'ala larang Semaksimal mungkin Ketika dia berdosa Buruk-buruk dia hapus dosanya dengan istighfar Dengan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lalu kemudian dikejarnya lagi kebaikan demi kebaikan untuk menghapus daripada yang namanya keburukan tadi, sehingga pada akhirnya dia bisa menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dialah orang-orang yang akan mendapatkan insya Allah apa yang memang Allah sampaikan di dalam Surat Al-Bayyinah ayat delapan. Artinya bakal mendapatkan surga Allah subhanahu. Nah, ya. Radiyallahu anhum waradu'an. Dalam tafsir. Tuh. Bahwa kenikmatan yang paling tinggi adalah Allah meridainya. Tuh. Dan mereka pun ridho terhadap Allah. Allah ridho kepada kita-kita ini, -kita insya Allah, penghuni sorga. Amin, amin. mudah-mudahan amin ya Rabbal. Amin. Walaupun banyak yang pesek gitu kan, unit ini insya Allah jadi penghuni sorga semua. Amin. Men sorga, kagak ada nenek-nenek, kagak laku nenek-nenek di sana ntar. Ada apakah kan nenek-nenek? Jadi balik lagi, mu ya. alhamdulillah, ya. sorga sebegitu enak nih. Kalau di sini kita syuting deh. Di masjid udah cakep banget, masih begerah. Betul gak, gak? Di surga mah Kakak ada cerita gerah. Apa yang kita mau juga ada. Beuh, kalau kita minta buah datang. Kalau kita mah kagak kalau di dunia. Asal minta buah nyari dulu di pasar. Betul kakak Ke supermarket rada mahalan, balik lagi ah gitu. Nyari di pasarnya gak? Segala apel, segala apa, betul gak? Tapi kenikmatan yang lebih dahsyat adalah Allah ridho. Allah ridho tuh dan kita ridho maksudnya kita ridho apa kita puas masya Allah makanya bu pak diceritain tuh antar yang namanya di sorga kita bakal berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dibuka hijabnya seketika itu kita tidak lagi merasakan kenikmatan surga tapi nikmat melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an dikatakan wa may ya'mal ya wa may yarju li rabbih faly'mal ya amalan shaliha. Wala tusyrik bi ibadati llahi Siapa orang yang mau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Jangan menyekutukan Allah dan beramal salehlah. Karena nanti kita akan berjumpa dengan Allah, ridho, dan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melebihi daripada kenikmatan sorga. Makanya, ibu-ibu, bapak-bapak, di akhir daripada apa yang menjadi penjelasan saya, Rabi'ah Al-Adawiyah berdoa, 'Ya Allah, enggak pape, saya mau dimasukin neraka sama engkau. Yang penting, saya dapat ridhomu, Subhan.' Mudah-mudahan semuanya jadi penghuni sorga Amin, amin, ya, ya Rabbal. Ya Masya Allah, Jazakallah. Terima kasih guru kita, KH Haji Abdurrahman Jailani yang telah memaparkan begitu jelas, begitu dalam makna dari tafsir surah Al-Bayyinah ayat 8. Mudah-mudahan ini jadi ilmu dan sehingganya kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. Setelah ini kita akan mendengarkan tafsir kembali. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.